Ini lagi proses ulang alis. Tadi sebelumnya alisnya dibentuk dulu sesuai dengan bentuk wajahnya ya. Ini wajahnya wajah orang India, hidungnya mancung cantik. Iya, orang India nih, mancung. Ini lagi proses anestesi 25 menit waktunya. Kemudian baru disulam. Ibu-ibu, nenek-nenek yang nggak punya alis, tante-tante datang kemari ya, biar bunda sulam alisnya biar cantik. Ini lagi proses ya. Gak lebih enak dari samping gini duduknya. Proses sulam alis selanjutnya. Ini prosesnya yang sebelah sudah selesai ya, tinggal sebelah lagi. Ini sulamnya seperti asli. Cantik kan hasilnya ini ya, yang udah selesai cantik kan hasilnya. Oh, rambut ini ya. Iya, sedikit lagi. Ya, karena Pak berdiri kan rambutnya itu kan. Nah, ini kan dia rata mulus gitu ya. Berdiri kayak mana? Ini kan beda. Rambut ini ya. Ini kelihatan, ini kurang. Masih agak botak sebenarnya. Tapi kakak ini udah kesakitan kayaknya, udah biasanya udah gak hilang ya kan kak? Sikit lagi kak, dan cantik. Sikit lagi. Oke. Sikit lagi. Tak sakit sangat lah, oke. Sini udah oke ya? Udah. Satu lagi. Sikit lagi. Udah mau selesai sulamnya, tinggal dikit lagi. Ini rapikan.
sana dia. Kakak ini suka digigit gula, apa semut kakak ini? Karena manis. Karena ini mana enggak manis? Iya, ya, rata-rata manis loh. Ikan hitam kayak mana pun manis. Hitam manis, Sofi. Hitam manis yang disulam hitam manis. Hasil sulam yang tadi ya, emak-emak, ibu-ibu, nenek-nenek, tante-tante yang kalau nggak pandai ngalis, nggak pandai pakai alis, disulam aja seperti tante ini, disulam kan cantik. Nah. Kan cantik kan disulam, ini hasil sulam tadi. Suka kan tante alisnya kan tante? Cantik kok alisnya, ha. Habis sulam alis, semoting rambut sekalian. Makasih ya. Makasih ya tante. Yang belum subscribe, yang baru mampir ke channel Mak Bunda Asi, yang belum subscribe, subscribe ya, komen juga ya, tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan di video yang berikutnya. Terima kasih. Hasil sulam alis.